dari Sudin ya, tentang praktek dokter ilegal melalui klinik yang juga ilegal. Ya. Dari hasil penyelidikan kemudian undercover kami lakukan di sana, berhasil kita amankan satu orang tersangka. Inisialnya adalah SW alias Y. Dia adalah pemilik klinik sendiri. Kemudian dia juga yang melakukan praktek dokter kecantikan. Jadi klinik itu ada di dalam satu ruko, tetapi prakteknya selama 4 tahun ini bukan saja cuma di dalam ruko tersebut, tetapi juga melalui panggilan, bahkan mendatangi bukan cuma di Jakarta saja, keliling sampai ke Aceh, tapi lebih sering di daerah Jawa Barat, di daerah Bandung, sesuai dengan pesanan dari konsumennya melalui WhatsApp group, karena memang dia menyampaikan, mempromosikan melalui media sosial Instagram yang bersangkutan. Dia dapat belajar karena pernah bekerja menjadi perawat. Dia adalah perawat sebenarnya. Pernah bekerja di salah satu dokter atau rumah sakit sebagai perawat untuk kecantikan. Kemudian disitulah dia belajar bagaimana untuk melakukan praktek ini.